Hai, hari ini kita akan mencoba membahas yaitu bagaimana cara memasang kembali yaitu tembakan spring, shotgun spring Azuri Revolver yaitu nomor 2265. Kita langsung saja, yaitu pertama ini pengganjal spring itu, lalu pegasnya saya sudah modif double power, ini ada dua pair seperti ini, bisa kelihatan. Ya, kita langsung pasang saja. Sepertinya dia tidak bisa kalau dipasang langsung. Nah, seperti ini. Kita langsung masukkan di jepit. Lalu ini kita pasang. Seperti ini. Lalu pelatuknya atau trigger pasang, aduh tidak masuk lagi. Seperti ini sudah jelas. Lalu kita pasang pompa dan pistonnya seperti ini, kita searahkan dia seperti ini, lalu kita masukkan ini. Ada lubang untuk pengaitnya di sini. Nah, kita masukkan saja. Semoga dia tidak mental karena ini sudah double power. Kita coba langsung. Kalau agak sulit kita bisa ini kita cabut. Pasang dulu ini. Supaya dia tidak susah. Ini ada jalurnya, kita lihat. Itu juga sama, ini ada jalurnya di belakang. Kita coba sesuaikan. Ya, seperti ini. Kita masukkan dia seperti ini. Lalu barel, sini sudah dipasang hop up-nya. Seperti itu. Terlihatnya mudah, tapi kita dikerjakan agak sulit juga ternyata. Karena ini spare partnya dia agak mudah patah. Lalu kita masukkan, lalu kita tekan sebentar. Ini sepertinya pernya mendorong keluar. Ya seperti itu. Lalu kita pasang seperti ini posisinya. Jangan lupa kembali. Kita lihat apakah ada yang selip atau tidak. Ya, ternyata yang bikin dia susah yaitu ini. Ininya patah. Sehingga tidak bisa dipasang kembali. Kita coba ganti posisi, coba seperti ini apakah dia mau. Ah, sudah pecah, kita perbaiki dulu deh, nampaknya sudah patah. Kita akan coba pakai power glue atau lem ini. Ini dia sudah patah nih, sudah retak. Saya akan pause terlebih dulu untuk ngelemnya dulu. Ya, sudah di ini, saya akan pause terlebih dulu untuk dia kering. Ya, saya sudah mengelem, sudah kering. Saya langsung pasang di sini. Ya, ada sudah normal sekarang. Kita harus hati-hati memasang, yaitu ya apabila dia normal maka dia akan rapat seperti ini. Tinggal kita memasang seperti ini kembali belakang pistolnya.
Jangan lupa ini pasang kembali. Ya, seperti itu. Kita akan coba baut satu persatu. Sangat buram nampaknya. Kita perbesar saja. Lalu ini sini dan di sini seperti ini, ketukar dia adanya di sini sini. Kalau ingin dimodif dengan menggunakan pemberat, bisa ditambahkan sebuah pemberat di dalam pistolnya. Itu kita akan coba menggunakan BB bullet. Ya, saya cukup hanya untuk mencoba saja. Kita coba tes seperti ini. Kita lagi coba tembak. Coba lagi. Lumayan sudah double power. Kita tidak tahu jaraknya berapa meter. Demikian dari saya, jangan lupa di like, comment, subscribe untuk menyaksikan video selanjutnya. Dah.